Ini mixer recording tech pesanan dari Mas Yogi dari Jakarta Timur. Pokoknya mantap guys, jangan lagu beli oh, di betul. Sini. Okay. Order apa aja? Ordernya mixer, sama mic LGT ya. LGT, terus headphone, jack guitar, pokoknya guitar. Banyak. Ini kita kedatangan tamu juga nih, spesial vokalis. Kita mau ngonten nih, lagi latihan. Oke, buat teman-teman, makasih semuanya. Tapi kali ini kita bukan mau nyanyi, ya. Kita mau podcast. Nah, jadi kali ini saya kedatangan tamu teman-teman. Dari mana? Saya dari Jakarta Timur, Mas. Jakarta Timur, aslinya? Aslinya dari Tasikmalaya. Pak. Halo, Tasikmalaya. Saudara. Saudara kita ya. Pangandaran. Pangandaran. Ah, namanya ya. Siapa? Nama saya Yogi ya. Saya manggilnya A aja ya, karena okay. Kita sama-sama orang Sunda nih. Ya. Nah, A Yogi, kesini order alat. Yang nominalnya ini langsung gede. Ya. Kenapa bisa langsung percaya? Karena saya mengikuti dari Dallas Project ini dari awal. Gitu. Dari awal. Pengembangannya cukup oke. Okay, nah ya. Gini, masalahnya tuh banyak banget nih. Ini pembahasan langsung ke inti banget ya. Karena ya. Saya sedikit kesel. Ya. Banyak orang yang ngira tamu-tamu yang datang ke sini itu settingan. Yang COD alat settingan itu biar saya jualannya banyak, biar apa. Ah gimana menurut pendapat itu? Menurut aku sih... biarin aja lah kayak biarin aja ya? Biarin aja kita, nah ini kita ada settingan nggak? Nggak ada settingan kita guys, beneran asli saya ini tadi jam 11 siang nyampe sini jam 12:30 ya. Saya lagi mandi. Iya. Keren sih bener. Nah ini langsung order mixer RTX 6. Terus berikut mic LGT nya ini langsung dipakai. Iya langsung dipakai, terus dicobain juga tadi main gitarnya. Nanti saya mau tanya-tanya sedikit gimana alat yang A order, mic nya terus jack gitarnya juga order juga kan, terus stand mic juga, hasil dari mixer ini gimana? Untuk dari produknya sendiri dulu nih, yang pertama bisa disebut kualitas banget, kualitas banget. Dari mic, oke, okay. Nggak noise, nggak buzzing gitu kan. Nah ini kalau ada suara, karena apa? Di depan karena ya, ada apa? Ada kipas. Karena ada kipas guys. Ada kipas, makanya suaranya masuk. Ini kipas yang di atas kita matiin dulu, karena ini sensitif. Oke, okay, dari mixernya udah kayak gitu, terus apalagi ya? Yang saya salut sih dari Bang Dahlatnya sendiri nih. Apa tuh? Keren banget, terus humble banget orangnya. Makanya saya tuh saya seneng banget datang ke sini. Waduh. Saya tadi sampai disiapin apa? Kopi hitam ya. Belum, bohong. Bohong berat ini. Kan baru es doang. Es doang tadi, guys. Sebenarnya saya tuh pengen dibikinin sama Bas Dahlat gitu. Nanti kan kopi tinggal bikin. Jadi kan ini kan enggak buru-buru kan. Oh, enggak. Santai, A. Minum es dulu kan masih panasan. Habis itu kita ngonten sambil ngopi, kan enak. Benar-benar. Nah, jadi untuk alat ini aman ya? Untuk mic alat aman. Ini amat banget, A. Aman banget. Tadi udah berapa kali nyoba? Terus juga tadi udah diajarin dari awal banget. Sampai setting-setting. Jadi percobaan pertama suaranya sembar banget kan? Karena tadi ada settingan yang full kayak gitu. Jadi harus disetting. Nah, itulah enaknya teman-teman. Datang ke sini, COD-an ke sini itu enaknya kayak gitu. Teman-teman tuh bisa langsung belajar. Keren banget. Kita di samping dapat kualitas produk yang oke, di samping juga kita dapat ilmu dari Bang Dallas. Keren banget. Benar banget, keren banget nih Mas Dallas. Alhamdulillah. Semoga Bang Dallas ini, Dallas Project ini kedepannya semoga sukses selalu. Amin. Makin maju amin. Channel YouTube-nya. Amin, amin. Dan makanya bermanfaat. Jangan ragu, jangan bimbang, datang aja langsung ke sini. Gitu ya Mas ya? Keren. Ya gitu, alhamdulillahnya juga. Tadi udah setting dari awal dan Yogi ini juga udah paham. Terus nyobain beberapa kali gitar. Tadi gitar yang chord juga udah cobain. Terus nyobain gitar nylon ini. Enakan mana tuh? Gue sih lebih enakan ini ya. Lebih enakan ini, Cok. Nylon ya? Iya, nylon. Ini Yamaha-nya sama kayak punya Yogi ya? Iya, nah, betul. Terus dipakein senar nylon. Suaranya gimana? Enak nggak? Enak banget. Enak banget kan? Empuk gitu ya. Nah, terus itu dari apa namanya? Dari mixer udah oke, okay, dari mic udah oke, okay, jack gitar udah oke. Okay. Berarti ini udah tinggal ngonten. Iya. Ngomong-ngomong udah punya channel YouTube belum? Saya itu, Mas, belum punya channel YouTube. Belum punya. Belum punya. Oh, saya... pemula banget gitu. Pemula banget, tapi main gitarnya kayak gitu teman-teman. Biasa aja saya. Baru nah, belajar. Jadi nanti next kalau suatu saat mau buka channel, nanti di video ini bakal kita masukin link YouTube-nya. Oke. Okay, jadi kasih tahu ya nanti. Siap, thank kita you.
bakal jadi saudara. Nanti okay. juga nanti kan saya tadi bilang ada teman yang mau datang ke sini. Awalnya juga dia beli alat, cuman jadi saudara sampai sekarang. Keren sih Mas. Jadi yang orang kira Dallas Project sombong apa itu enggak. Wah, bisa ditanya gimana lah. Gue tuh enggak ada yang disombongin, santai aja. Mm-hmm. Kita mindsetnya enggak seperti itu, teman-teman. Mm-hmm. Kita banyakin saudara. Ya, banyakin saudara, silaturahmi lah. Benar. Keren banget nih Mas Dallas nih. Gila. Kayak gitu. Pokoknya buat teman-teman yang mau datang ke sini kalau bisa datang aja, tapi kalau bisa jangan dadakan. Yeah. Aja dari hari apa tuh ordernya? Minggu ya? Minggu. Transfernya hari Minggu, terus datang ke sini hari Rabu. Hari Rabu. Tuh. Transfer hari Minggu, datang ke sini hari Rabu. Nah, aman. Jadi alat tinggal siap-siapin. Pas datang langsung setting gitu kan. Pokoknya aman banget. Jadi kalau bisa buat teman-teman yang sekitaran Jakarta, Tangerang, Bogor, Bekasi, Depok yang kira-kira kejangkau mau ke sini, disaran ke sini selagi sekalian belajar konten juga. Nanti abis ini kita mau konten nih. Gua mau jadi drummer, mau jadi yang pasti dapat ilmu dari Mas Dallas, teman-teman. Gila. Amin. Gokil ini, gokil. Kayak gitu. Jadi buat teman-teman sekali lagi, gue mengucapkan terima kasih buat Ayogi yang datang jauh-jauh dari Jakarta Timur, panas-panasan, macet-macetan datang ke sini. Mudah-mudahan alatnya itu awet. Dan bisa ngasilin sesuatu hal ataupun karya-karya yang baik ke depannya dan bermanfaat. Siap. Terutama buat ngehibur-ngehibur teman misalnya atau saudara yang pasti ngehibur diri sendiri. Pulang kerja bisa sambil nonton ya kan? Benar-benar. Kayak gitu. Pesan-pesan buat teman-teman subscriber. Teman-teman buat pesan buat teman-teman subscribernya Bang Dallas ini ya. Jangan bimbang, jangan ragu. Tetap berkarya. Gitu kan, A? Betul. Seperti slogannya Mas Dallas apa? Berkarya enggak harus nunggu kaya. Cakep. Gitu. Jadi kalau kita mau berkarya itu enggak harus nunggu kaya, teman-teman. Benar banget. Tutorial itu udah lengkap dibuatin dari mic yang cuma 15 ribuan, udah bisa ngonten pakai HP doang juga udah bisa pokoknya. Sekali lagi terima kasih Ayogi ya. Sama-sama, A. Saya dapat ilmu banget dari A nih. Alhamdulillah. Mudah-mudahan enggak kapok kesini lagi walaupun tempatnya sempit. Keren banget. Sedikit dingin. Oke, teman-teman, makasih buat teman-teman yang nonton, tetap semangat ya apapun itu. Keren. Yang mahal itu bukan alatnya aja, tapi yang mahal tuh ada di kepala kita nih, ide, kreativitas juga. Betul. Oke, kita akhiri. Salam Dallas Project.